Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Syamdatwo dari Prodi Teknik Industri. Dan untuk kali ini kita akan belajar tentang subplot, lanjutan yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang plot. Jadi ini subplot untuk nanti ada dua plot. Karena di sini saya sudah mengkonfigurasi atau mencobanya, jadi kalian lihat saja di sini atau kalian ketik seperti ini. Jadi pertama ini seperti ini subplot. Nah, ini plot biasa ya. Kita coba ini. Kemudian kalau menambah subplotnya itu kalian harus menambahkan plot lagi. Ini kalian ketik plot. Kemudian all on. Kemudian X, variable X. Y, 3, karena di sini bukan Y3. Kemudian KO. Nah, tapi sebelum itu kalian di sini tambahkan hold on. Karena on kalian juga harus tambahkan yang oknya juga biar bisa. Nah, kita coba. Nah, ini subplotnya. Jadi, ini seperti ini. Nah, bagaimana kalau untuk membuat lebih banyak? Atau jadi dua plot seperti ini. Kalian tinggal tambahkan saja di bawahnya ini. Subplot. 3,2 3, 1, 2. Nah, terus di atasnya kalian tambah juga subplot 3,11. Nah, jadi bedanya di sini 312, di sini 311. Saya coba ini. Nah, jadi dua. Yang bawahnya sudrajat, yang ini plotin. Jadi hasilnya tadi itu dari yang dari plotin yang metode itu plot dua x dan y. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu selebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.